Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu dengan Pak Ngah dalam channel Kebun Didik. Baik, hari ini sekali lagi Pak Ngah nak memaparkan video tentang ubi kayu. Okey, sebelum Pak Ngah teruskan dengan video tentang ubi kayu ni, Pak Ngah terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Koma yang sudi datang ke channel Kebun Didik. Bagi yang baru menjumpai channel ini, terima kasih Pak Ngah ucapkan kepada Koma kerana Koma sudi singgah di channel Kebun Didik. Okey, kalau Koma rasa video yang Pak Ngah paparkan ini memberi manfaat kepada Koma, tekanlah butang like, komen dan juga subscribe. Minta tolong support-support Pak Ngah. Dengan sokongan Koma, Pak Ngah lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik di masa yang akan datang. InsyaAllah. Untuk video yang lepas, Pak Ngah ada paparkan satu video berkenaan dengan tanam pokok ubi. Pak Ngah ada tanam pokok ubi 7 beradik. Jom Pak Ngah tunjuk review. Ini adalah ubi batik yang Pak Ngah tanam hari itu. Ini pula ubi mentega. Ini ubi keriting. Ini ubi pulut. Ini pula ubi kekabu. Ini ubi daun hijau. Yang ni pula mati tak hidup. Okey, kalau kau dah tengok tadi video tadi, okey, itu tentang pokok ubi yang Pak Ngah baru tanam lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu. Sekarang Pak Ngah nak tunjuk kat Koma video tentang Pak Ngah korek pokok ubi yang Pak Ngah dah tanam bulan 2 tahun 2020. Maksudnya sekarang ni dah sampai masa matang. Jom tengok macam mana cara korek pokok ubi. Mula-mula. Mula-mula kita tengok di sekeliling pangkal pokok ubi kayu ni, kita akan nampak dia ada ubi. Ni ada satu, kita tengok. Ni ubi yang dah kelihatan lah, dah nampak. Ni ada satu. Kemudian kita tengok ni ada tangkai dia kan. Maknanya di kawasan sini ada satu ubi. Sini ada ni. Okey. Sebelah sini pun ada. Jadi kita kena cangkui dulu. Kena hati-hati sebab bila kita kuat dia akan kena isi ni. Maknanya bila cangkui kena isi jadi luka. Jadi kualiti ubi ni dah tak berapa bagus lah. Okay, ni yang dah siap rumput lah. Sekarang ni kita nak tengok goyang dia boleh cabut tak. Belum tu, kita potong dulu sikit. Okay, sini lah. Bila panjang senang kita nak tolak. Kalau kita kerat sini susah nak tolak. Kerat atas. Lepas tu goyang. Tujuan kita goyang sikit-sikit ni, kita nak tengok dekat mana ada ubi. Okey, macam ni ada ubi. Okey, bila yang merekah ni confirm ada ubi lah sini. Sini ada ubi. Sini pun ada ubi. Okey, jom korek. Sayang.
Okay. Kalau ada longgar tu boleh tarik lah. Tapi dia tengah ketat ni tarik, tangkap pinggang tu. Siap korek. Inilah hasilnya. Mengisi tak banyak. Sebab dia waktu tanam Pak Ngah tak ada gembur tanah ni buat usut ataupun buat batas. Jadi ruang ubi akar tu nak jadi ubi, dia susah sikit lah sebab tanah tu dia padat. Kalau buat usut dia cepat membuat isi lah. Okey, pucuk dia pun bangun ambil lah. Okey, lepak. Boleh guna untuk besok makan tengah hari. Buat ulam, cecah sampai belacan. Ini adalah hasil ubi kayu yang ditanam selama 12 bulan. Dalam masa yang sama, Pak Ngah dapat pucuk ubi kayu. Ini pucuk ubi ni boleh simpan dulu. Bagi kering getah, baru boleh buat ulam. Gunakan beho dua kaki untuk mengeluarkan ubi ni. Ubi ni dah lama, lebih daripada 2 tahun. Besar ni. Tahu boleh ke tak boleh. Besar-besar ni dia dah rasa lain. Satu kereta sorong juga dapat. Dia kurang dalam 5 pokok. Okey, ini dia pucuk ubi dengan ubi kayu. Saya rasa cukup dulu video kali ini. Tak boleh lagi nak terlalu dah letih sangat. Kita stop sampai sini dulu. Insya Allah jadi. Bye-bye. Assalamualaikum.